Strategi untuk kesuksesan jangka panjang meningkatkan efisiensi operasional dalam industri properti perhotelan. Industri properti merupakan sektor yang memerlukan manajemen yang cermat untuk mencapai efisiensi operasional yang optimal. Dalam lingkungan yang semakin berubah dan persaingan yang ketat, pemilik dan pengelola properti harus mengadopsi pendekatan yang terfokus pada efisiensi untuk tetap bersaing dan mendapatkan keuntungan yang berkelanjutan. Dalam hal ini, kami akan membahas beberapa strategi utama untuk mencapai efisiensi operasional dalam industri properti perhotelan. 1. Penerapan teknologi dan automasi. Teknologi adalah kunci untuk meningkatkan efisiensi operasional dalam industri properti. Sistem manajemen properti yang terkomputerisasi dapat membantu dalam mengotomatisasi proses-proses seperti manajemen sewa, pemeliharaan properti, dan administrasi. Dengan mengurangi keterlibatan manusia dalam tugas-tugas rutin, pemilik properti dapat menghemat waktu dan biaya, sambil meningkatkan akurasi dan kecepatan operasi mereka. 2. Pemeliharaan preventif yang terjadwal. Pemeliharaan preventif adalah investasi yang penting untuk memastikan properti tetap dalam kondisi optimal dan mengurangi biaya perbaikan yang mahal. Dengan menjadwalkan pemeliharaan secara teratur untuk sistem-sistem penting seperti pemanas, pendingin udara, dan sistem keamanan, pemilik properti dapat mencegah kerusakan yang tidak perlu dan memperpanjang umur properti mereka. 3. Pengelolaan energi dan sumber daya yang efisien. Mengurangi konsumsi energi dan sumber daya adalah langkah penting dalam mencapai efisiensi operasional. Pemilik properti dapat mengadopsi teknologi dan praktik-praktik ramah lingkungan seperti instalasi lampu hemat energi, sistem pemanas dan pendingin yang efisien, serta penggunaan material bangunan yang ramah lingkungan. Selain mengurangi dampak lingkungan, langkah-langkah ini juga dapat menghasilkan penghematan biaya jangka panjang. 4. Manajemen biaya operasional yang cermat. Mengaudit biaya operasional secara berkala adalah langkah penting untuk mengidentifikasi potensi penghematan. Melalui negosiasi kontrak dengan vendor, pengelolaan inventaris yang lebih efisien, atau restrukturisasi strategi pengadaan, pemilik properti dapat mengurangi biaya operasional tanpa mengorbankan kualitas layanan. 5. Penggunaan ruang yang optimal. Menganalisis penggunaan ruang dan memastikan setiap bagian properti dimanfaatkan dengan efisien adalah kunci untuk mengoptimalkan hasil investasi. Pemilik properti dapat mempertimbangkan pengaturan ulang tata letak ruang, penggunaan ruang bersama, atau menyewakan ruang yang tidak terpakai kepada pihak ketiga untuk meningkatkan pendapatan mereka. 6. Investasi dalam pelatihan karyawan. Karyawan yang terlatih dengan baik adalah aset berharga dalam mencapai efisiensi operasional. Dengan menginvestasikan waktu dan sumber daya dalam pelatihan karyawan, pemilik properti dapat meningkatkan keterampilan mereka dalam mengelola properti dengan efisien. Karyawan yang terlatih dengan baik lebih mungkin untuk mengidentifikasi peluang penghematan dan memberikan layanan yang lebih baik kepada penyewa. Dalam lingkungan bisnis yang kompetitif, mencapai efisiensi operasional adalah kunci untuk kesuksesan jangka panjang dalam industri properti. Dengan mengadopsi pendekatan yang terfokus pada teknologi, pemeliharaan preventif, pengelolaan sumber daya yang efisien, manajemen biaya yang cermat, penggunaan ruang yang optimal, dan investasi dalam pelatihan karyawan, pemilik properti dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya operasional, dan menciptakan nilai jangka panjang untuk properti mereka.